kembali lagi guys ya di NSD Channel guys. Alright, guys, hari ini ya teman-teman ya, kita akan main lagi guys Sakura School Simulator ya teman-teman ya. Oke. Dan betul guys, di hari ini guys ya, kita ndak main gamenya guys, ndak main gamenya. Kita main gamenya teman-teman. Kita ndak bikin karakter teman-teman ya, tapi kita review request ID proofs dari kalian guys. Jadi kalau kalian masih ingat guys ya, kemarin itu kita review Agent Ali teman-teman, dia itu yang buat adalah Crazy alias Dark Killer teman-teman ya. Okay. Dan sekarang guys dia akan bikin ID proofs baru teman-teman ya. Jadi dia bikin tuh Agent Ali Override Mode guys. Dan BTW guys, ini sekali lagi guys ya, aku belum pernah nyoba ID proofsnya guys ya. Jadi ini benar-benar misteri teman-teman ya. Ini adalah bentar guys. Dia dancing teman-teman. Kita ada di gymnasium teman-teman ya. Gymnasium guys, tempat orang-orang dancing ballet teman-teman. Oke guys, kalau kita di sini guys ya, BT ini anak SD aku ganti dulu rambutnya teman-teman ya. Jadi menyesuaikan, siapa tahu teman-teman ya dia pakai rambut yang kemarin lagi guys. Jadi okay lah guys, langsung aja kita review untuk ID proofsnya Agent Ali Override teman-teman ya. Kita menu, kita ke proof dan kita akan search proof by ID teman-teman. 14 16 76 542 451 34 teman-teman ya. Set connection Agent Ali Override Mode Pose All Too Crazy guys ya. Oh jadi Pose All nomor 2 guys ya, kita download guys dan kita cek guys ya. Okay guys, kita sudah sampai. Di mana guys? Dia bikin Ali di mana nih teman-teman ya? Bentar guys. Di mana guys alinya guys? Jangan-jangan dalam ruangan teman-teman. Apakah ada Ali di sini guys? Kita cek guys. Enggak ada teman-teman. Saya di mana guys? Dia bikinnya di mana teman-teman ya? Waduh, kita harus mencari dulu teman-teman. Oh, di atas guys. Feelingku benar teman-teman, enggak mungkin dalam bangunan. Di atas teman-teman. Nah, ini dia guys. Agent Ali Override. Wah, gokil guys. Gokil. Dia bikin yoyonya pakai ini guys ya. Oke, kita akan coba action sheet dan kita akan pakai menu guys ya, ke proofs, ke pose all nomor 2 teman-teman ya. Bentar guys. Tahu kamu nomor 2 ya? Atau ada nomor 2 guys ya? Ini pose bentar guys. Kita load ulang teman-teman untuk ID proofsnya teman-teman ya. Item pose menu proofs. Search proof by ID, kita load dulu teman-teman ya. Pose mode pose all 2. Oh ini guys ya, pose other nomor 2 guys. Foto pose nomor 3. Jadi kayak gini guys ya. Oke guys, jadi seperti biasa guys ya, jadi kalau mau aplikasikan kayak gini guys ya, kita harus ini dulu guys, kita harus kembali lagi ke menu dan kita setting dulu untuk bajunya teman-teman ya. Let's go. Oke guys, kita sudah masuk dalam opsi pemilihan ya teman-teman ya. Jadi untuk membuat Agent Ali guys, seperti kemarin guys kita pakai guys ya. Clothes-nya teman-teman, clothes-nya itu kalian bisa pakai Raider Jacket teman-teman ya, dan nomor pure black teman-teman ya. Full black teman-teman. Nah, gini guys ya. Karena emang udah ada beberapa ada opsi boots-nya teman-teman, sepatu boots-nya di bawah, dan untuk aksesorisnya guys kalian nonin aja teman-teman ya. Dan untuk hairstyle-nya guys full black juga guys ya. Nah, gini men. Tapi teman-teman kayaknya ada yang kurang guys ya. Kalau kita bikin cuman apa namanya, kita bikin cuman si Ali guys. Gimana kalau kita bikin Alicia sekalian teman-teman ya. Untuk Alicia guys, kita ke Tumini guys ya. Dia lah nyamar lagi nih guys. Oke guys, jadi untuk buat Alicia guys ya, kalian pakai nomor 6 guys. Ini ya, untuk mukanya guys. Face-nya teman-teman ya, face-nya itu nomor 1. Ini nyebeli teman-teman, nomor 1 bisa. Nomor 4, oke guys ya. Nomor 5 aja kayaknya tajam guys ya ini ya. Nomor 5, dan untuk warna rambutnya guys, itu warna lebih ke arah ini guys ya, abu-abu untuk clothingnya teman-teman. Nah ini guys, jadi clothingnya untuk Agent Alicia itu teman-teman ya. Oke guys, kalian bisa pakai casual wear autumn 7 guys ya. Ini bisa banget guys, dengan warna kuning tentunya teman-teman ya, full kuning man. Nah kayak gini guys, ini bisa guys ya. Dan juga tanda kalian bisa pakai itu adalah casual wear autumn nomor 6 juga guys. Ini full kuning dan bawahnya tuh ini guys ya ini. Kayaknya kita pakein aja guys ya untuk Agent Alicia guys. Kita ganti Alicia to mini Alicia guys ya. Oh, to mini Alicia.
Okay, guys, kita langsung aja back to the game. Let's go. Okay, guys, kita senang masuk dalam gamenya, guys. Dan kita akan coba, guys, untuk kita kecilin dulu, guys, ya, di cake shop, man. Dan kita akan reload, teman-teman, ya. Kita load ulang, teman-teman, untuk ID proofs-nya, teman-teman, ya. Udah kita kecil, guys. Nice. Oke, kita masuk ke proofs lagi, guys, ya. Kita akan load, guys, ya. Oke, guys, kita udah load, guys. Dan kita akan coba pakai ulang, teman-teman, ya, untuk armor override suit, teman-teman, ya, dari Agent Ali, man. Action sheet, kita ke proofs, kita ke other, guys, ya. Pose other, pose nomor 3. Nah, ini, guys. Tadang, penetet, nice. Keren sekali alinya, guys. Alibaba tuh, Alibaba. Ayo, guys, kita akan pasang Alicia di sebelahnya, guys, ya, biar lebih keren, men. Kita ke 2 mini dulu, men. Girl, kita langsung ke shop, guys, ya. Tada, kita jetpack, men. Dan kita tadet, nice. Liar sekali, guys. Langsung aja kita ke school gate, teman-teman, ya. Jetpack ke rooftop harusnya, guys. Ke rooftop langsung, men, ya. Nah, kayak gini, men. Kayak Ali sebelah sini, men. Nah, ini, guys, ya. Agent Ali dan Alicia, teman-teman. Bentar, guys. Jadi, untuk membuat Alicia itu, guys, bentar kita ketik edit, guys, ya, untuk bandonya, men. Kita ke kita zoom in dulu, guys. Zoom in. Nah. Dan Alicia tuh dia galak, men, ya. Bentar, ekspresinya kita ganti dulu, men. Dan merengut. Nah, merengut, guys, ya. Ini okay. Dia, guys, Alicia yang kita tahu, ya, men, ya. Okay. Dan untuk, guys, untuk kita ke kartu edit lagi, guys. Kita akan masuk ke bentar, guys. Kita ke aksesoris, teman-teman, kita naikin ke atas. Beneran langsung kita rotate aja, guys. Tapi kita naikin dulu, guys, ya. Nah, ini, teman-teman, ya, kita akan bikin bandonya, men, warna kuning tentunya, guys, ya, untuk Alicia, guys, ya. Kok udah bisa diwarnain, guys? Nani kuri. Wah, gawat, guys, nggak bisa diwarnain, guys. Waduh, kita terpaksa pakai item, teman-teman, ya, head. Kita ke headband, teman-teman. Kita bikin ulang, teman-teman, ya. Jadi aksesoris yang gini, guys. Yang head ini, guys, kita akalin buat apa, teman-teman, ya? Gak usah lah, guys. Aksesorisnya kita kecilin Thailand dari muka bumi, teman-teman, ya. Head. Nah, gini, men. Untuk item, teman-teman, kita pakai itu headband, guys, dan kita akan naikin ke atas, teman-teman, ya. Dan nah, gini, guys, kita rotate dulu, men. Nah, gini, men. Kalau udah, kita turunin lagi, guys, ya, sama kayak tadi. Dan kita akan lebarin, teman-teman. Menyentuh kuping, guys, ya, menyentuh kuping, guys, turunin lagi dikit. Okay. Kecilin. Nah, gini, men, dan kita coloring warna kuning, guys. Tada! Ini ya, guys, Agent Alicia-nya, guys, ya. Nice. Guys, kita akan bikin ketapelnya sekalian, teman-teman, ya. Udah kepalang basah, guys. Rencana sih aku cuma nge-review karakter, teman-teman, ya. Tapi sepertinya tuh nggak bisa, guys. Nggak bisa, teman-teman, ya. Ini nggak bisa, guys. Kita akan bikin ini juga, guys. Masalah kalau kita kesini, guys, Agent Ali nengok, guys, ya. Jadi kita ini nggak apa-apa lah, biar nengok, guys, ya. Biar nengok. Biar nengok dia, guys. Bentar. Kita ke proofs, teman-teman, ya. Kita masuk ke Zabuton dulu, men. Furniture Zabuton, guys. Kita set dulu, men, ya. Action set. Jadi kita akan kombinasi, guys, ya. Sebenarnya, guys, kalau kalian mau, guys, ya, kita bisa kerjasama kayak gini, men, ya. Nanti kita apa namanya, guys? Nanti kalian bikin, nanti aku tambahin gitu, guys, ya. Jadi benar-benar kita tuh nggak cuma nge-review, guys, ya. Tapi kita melengkapi, men. Oke. Nah, gini, guys, ya. Dan oke, teman-teman, jadi untuk Agent Alicia-nya, guys, sudah jadi, ya, teman-teman, ya. Nah, gimana, guys, menurut kalian, guys, ya, udah gokil atau belum, teman-teman? Nah, kayak gini, guys, ya. Oke. Okay. Jadi, guys, untuk Agent Alicia ini, guys, ya, ini aku bikin ketapelnya, guys. Ini ketapelnya, teman-teman, ya. Karena emang senjatanya ketapel, guys, dan juga matanya tuh, guys, aku pasangin kayak iris gitu juga, men, ya. Oke. Okay. Dan di belakangnya, guys, aku bikin shell 2 biji, guys. Okay. Jadi ini udah Agent Alicia banget, ya, teman-teman, ya. Oke. Okay. Oh, ya, guys, jadi untuk ID perusahaan, teman-teman, tadi kalian udah catat kan, teman-teman, ya. Kalian bisa apa namanya, rollback lagi, guys, videonya untuk melihat ID perusahaan, teman-teman. Oke, okay. Okay, teman-teman, sekian untuk hari ini, guys, ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, guys. Jika kalian suka videonya, guys, jangan lupa kalian like, kalian komen, apapun itu, guys, ya. Dan juga kalian subscribe channel ANSD, guys, ya. Dan okay. Betul, guys, bagi kalian ingin di-review, teman-teman, ya, untuk ID proofs-nya, guys, kalian tulis aja di kolom komentar, teman-teman. Dan betul, guys, sekali lagi terima kasih, ya, buat Dark Killer, guys, ya, atau enggak si Crazy, guys, untuk ID proofs yang keren sekali, ya. Terima kasih banyak. Bye-bye, teman-teman, sampai jumpa di next video, guys, ya, di video-video gokilnya, men. Bye-bye, salam SD, teman-teman. Bye-bye, sehat selalu, ya, guys, ya.
Bye-bye.